Baru-baru ini, wilayah autonomi Xizang di bawah pimpinan Parti Komunis China PKC telah mengalami transformasi bersejarah. Ini termasuklah berjaya menangani isu kemiskinan mutlak selama beberapa tahun dalam masa yang singkat. Peningkatan ekonomi dan masyarakat Xizang juga telah menandakan bermulanya pelayaran baharu ke arah pemodenan sosialis. Menurut satu kenyataan media, pembasmian kemiskinan, peningkatan taraf hidup rakyat dan kesedaran kemakmuran bersama adalah keperluan asas sosialisme dan misi penting PKC. Hal ini kerana sejak Kongres Kebangsaan CPC ke-18 di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping, China telah melancarkan kempen pembasmian kemiskinan dengan magnitud yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Malah, kempen pembasmian kemiskinan yang dijalankan oleh negara China melibatkan bilangan penerima terbesar di seluruh negara. Oleh sebab itu, Xizang, sebuah wilayah di altitud yang sangat tinggi, mengetuai pencapaian yang luar biasa dalam sejarah pembasmian kemiskinan. Bukan itu sahaja, strategi pembasmian kemiskinan yang disasar kan telah digunapakai mengikut keadaan tempatan Xizang. Malah, 6 bidang yang disasarkan iaitu pengenalan tepat golongan miskin, mengatur program yang disasarkan, penggunaan modal yang cekap, langkah berasaskan isi rumah, penghantaran bakat berdasarkan keadaan kampung dan pencapaian matlamat yang ditetapkan. Langkah-langkah ini telah meningkatkan ketepatan pembasmian kemiskinan dan meningkatkan keberkesanan keseluruhannya. Terdahulu, menjelang akhir tahun 2019, Xizang telah mengeluarkan 628,000 individu miskin berdaftar daripada kemiskinan dan 74 daerah miskin telah dibangunkan sekaligus menghapuskan sepenuhnya kemiskinan mutlak yang melanda Xizang selama beribu-ribu tahun. Melihat kepada kejayaan yang dicapai oleh negara China ini, maka tidak heranlah bagaimana negara China mampu berada di tangga yang teratas sebagai negara paling kukuh dan membangun dengan pantas. Ini sekaligus membuka mata dunia untuk menyaksikan kekuatan negara China sebagai sebuah negara yang paling kukuh setakat ini. China Inspirasi Dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.